Pemirsa, usai dimakamkannya Putra Sulung Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau Eril pada Senin 14 Juni, pengamanan terus dilakukan aparat di lokasi makam di Cimau. Menurut Bupati Bandung Dadang Supriyatna, pengamanan terus dilakukan khususnya untuk pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi makam selama seminggu masa duka. Diberikannya waktu seminggu bagi warga yang ingin ziarah ke makam Eril membuat aparat setempat menyiapkan pengamanan. Bupati Bandung Dadang Supriyatna pun mengatakan pengamanan dilakukan melalui koordinasi dengan Polres Bandung, Satpol PP dan Dandim hingga 7 hari masa duka khususnya untuk pengaturan lalu lintas. Kalau untuk pengamanan selama seminggu? Ya, kita terus siapkan ya. Kalau biasanya di sini kan selama 7 hari ya. Tentunya kita selama 7 hari ini dipersiapkan personil. Nanti kita koordinasi semua dari mulai Pak Kapolres, Pak Dandim, Disub dan juga Kasatpol PP sehingga tidak ada gangguan di lalu lintas terutama. Warga yang ingin mendoakan Eril pun diimbau agar datang dan berziarah secara tertib dan teratur. Pihak keluarga pun memberikan waktu bagi warga untuk berziarah sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Budi Hartati, Bandung TV.